Barito Putra akan menjamu tim Persija Jakarta pada lanjutan kompetisi Liga 1 Indonesia di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, Minggu malam. Bermodalkan hasil seri di kandang Rans Nusantara, skuad Laskar Antasari optimis akan meraih kemenangan. Bahkan skuad Laskar Antasari sudah mempersiapkan diri lebih matang untuk bisa meraih 3 poin dan menumbangkan Macan Kemayoran. Namun, dalam laga nanti, Coach Rahmat Darmawan meminta agar skuad Laskar Antasari tidak lengah dan mewaspadai permainan apik Marco Simic dan kawan-kawan. Kita selalu membangun sikap dari rasa optimisme untuk menghadapi setiap pertandingan, karena itu penting untuk pemain ada di dalam satu konfidensi sesuai yang kita inginkan untuk memotivasi pemain terus bisa kita maintain. Dan tentu sekali lagi, tidak ada pertandingan yang mudah, butuh kerja keras dari semua pemain yang saya mainkan besok. Dan kita tahu Persija mendapatkan satu hasil yang positif di pertandingan terakhir mereka di depan pendukungnya dengan menang 1-0 lawan Solo, dan ini tentu akan juga memberi motivasi mereka. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada pemain untuk mewaspadai dari menit awal untuk tidak lengah, dan kita bersiap menghadapi Persija dengan materi pemain yang tentu kita sama-sama tidak meragukan. Sementara itu, tambahan 3 poin sangat dibutuhkan Laskar Antasari untuk tetap bisa bertahan di 10 besar musim ini. Adi Anwar, Duta TV, Banjarmasin.